Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama di kamera HP Samsung A14. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama sendiri di kamera HP Samsung A14. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya pakai adalah HP Samsung A14. Dan untuk teman-teman pengguna HP Samsung tipe lainnya yang juga ingin membuat nama sendiri di kamera HP Samsungnya, juga bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini. Karena cara ini juga bisa digunakan untuk HP Samsung A24, HP Samsung A34, HP Samsung A54. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka aplikasi kameranya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba terlebih dahulu memfoto dan kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian hasil fotonya di sini belum ada namanya. Jadi, agar kita bisa membuat nama di hasil kamera HP Samsung A14 ini, jadi masih di bagian foto. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman tinggal kita pilih saja bagian tanda gerigi yang ada di bagian pojok kiri atas ini. Oke, kemudian di bagian sini tinggal kita klik saja bagian tanda air. Yang diklik adalah namanya ya, tulisannya ini kita klik. Nah, di bagian sini tinggal kita aktifkan saja bagian nonaktif, kita aktifkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nanti tulisan namanya akan seperti ini ya, Galaxy A14. Dan di bagian sini kita bisa merubahnya dengan cara tinggal kita klik bagian edit. Nah, di bagian edit ini kita bisa membuat nama kita sendiri. Contoh di sini saya tulis nama Ubaid Aulia. Dan jika sudah maka tinggal kita klik bagian simpan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan watermark tanggal dan waktu. Nah, nanti akan ada tulisannya seperti ini ya. Dan selain itu, di bagian bawahnya kita juga bisa merubah fontnya atau hurufnya. Ada 3 buah huruf. Nah, nanti seperti ini contohnya. Nah, contoh di sini saya pilih bagian yang tengah saja. Kemudian, di bagian sini kita juga bisa merubah tata letak untuk namanya, baik itu di bagian sebelah kiri atau di tengah dan atau juga di bagian sebelah kanan. Dan contoh di sini saya bikin saja di bagian yang tengah. Dan jika sudah, maka tinggal kita kembali saja. Kita kembali lagi dan pastikan terlebih dahulu untuk tanda airnya sekarang sudah aktif seperti ini. Dan jika sudah tinggal kita kembali. Nah, sekarang teman-teman saya akan mencoba memfoto lagi objeknya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian hasilnya, di sini sudah ada namanya atau watermarknya. Di sini ada nama saya sendiri, Ubaid Aulia. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat nama di kamera HP Samsung A14. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.